فيما رواه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصغير قال إن الله سأكون بسر أجنا الله سبحانه وتعالى يبعث panika ngutus pasar ajuran Allah Subhanahu wa taala li hadhihi ummah ikan di panika nyata na ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin ing atase keteka konjong saben-saben 100 tahun mandak ke orang yujaddidu senyarnganya repasir ka diseman laha ikan di engki ummah dinaha daka agama naka disengki ummah dinaha daka agama naka disengki nika pemahamna seeko cak nyarnga nyari kak dintu beni mabed nyarnga nyari kak dintu yakni mabeli pole daka sesuai kalaban ajaran Rasulullah. Tetapi pada dasarnya orang kadi itu ajaran sajen kereng. Okey kadi itu pahami ayyubayyinus sunnah minal bid'ah. Ayyubayyinus sunnah minal bid'ah. Jan apa padang ari salah cak toro ari se bender wa yudhillu ahlaha. Qala Ibnu Katsir wa qad da'a kullu qaumin fi imamihim annahu al murad. Wadzahir hamluhu alal ulama min kulli ta'ifah. Tabuna Imam Ibn Kathir, banyak orang sengoca. Fulan Mujaddid Awal. Al-Mujaddid Awal tabuna ulama itu Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz. Satu tahun setelahnya. Setelah itu Al-Imam Asy-Syafi'i wafat tahun 204. Maka mereka Imam Syafi'i. Kemudian setelah itu Imam nikah saya akan maksud lagi. Padahal Imam Ibn Kathir ada buku punten beni perorangan ketika itu. Tapi segolongan ulama secek-cek alas ala alal haqi kak dintu saya akan maksud man yujaddidu lahadina. Tapi man kak dintu tak pernah menunjukkan dak situ ngoreng. Intinya beda ulama saya akan berupaya mengembalikan sesuatu kak dintoh dari sebanyak bid'ah nikah apa beli boleh tak sesuai kelaban hadis sunnah dan lain semacam. Tetapi pun kitab-kitab ketika itu cek banyak. Kak dintoh diantaranya contohnya canggih buruh sepertama itu Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz. Senomor dua itu Al-Imam Syafi'i. Kemudian pada seada buaki Umar Ibn Abdul Aziz pada saya ada bagi Hasan Al-Basri Syihab Ibn Zuhri Qasim bin Muhammad Salim bin Allah Muhammad bin Siri ini termasuk Mujaddid kepi sampai nang ikat itu termasuk sampai Abu Bakar As-Siddiq termasuk ini Mujaddid pertama Mujaddid nomor dua Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal Yahya Ibn Ma'in Yazid bin Harun Abu Daud At-Tayalisi Ashab Al-Faqih Al-Ma'mun Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i Mujaddid nomor telok Qarn sama telok abad ketiga Imam An-Nasai Ibn Suraj Abu Hasan Al-Ashari Abu Mansur Al-Maturidi Abu Ja'far At-Tawi tadi apa yang disebutkan oleh Imam Munawi kan itu saya ketika itu tiba ni cuman situng ulama langsung ni kamu jadid Mujaddid awal itu termasuk Umar bin Abdul Aziz. Beda saya ada bagi pertama akati Imam Suyuti Mujaddid sepertama Umar bin Abdul Aziz Mujaddid sepertama dua Imam Syafi'i Mujaddid sepertama telok terus Ibn Suraj terus berseterusnya dan gula harapan dan gula termasuk Mujaddid senomor sangat itu dah bunyi Imam As-Suyuti. Ala kulli hal la'allahu kadita si paling kuat ikikat itu adzahir hamluhu alal ulama'i min kulli ta'ifah si pakar fiqih si pakar hadis si pakar nikah nikah si mabali dakah ajaran ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai si fakta sarang ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kan itu tadi perdebatan Allah alam dari guru tak teman maus tapi bahamun itu andi kitab masalah itu nama-nama saya ucap Mujaddid mula teman maja jangan apa sini Inna Allah sangkuna pasara ajunan Allah Ta'ala yab'athu panika angutus pasara Allah rihan daka angin minal yamani dari yaman Al-yanu al-yanah minal harir Hale lebih lemes minal hariri etempeng dari sutra Fala tada'u maka ta'anin kelpona perrih ahadan dak situng orang Fi qalbihi panika dalam hatina ahad mithqalu habbatin Tining sebiji, tining seberang biji, jibijian habba, jibijian apa bi? Kila zarrah atau terkadang biji sawi, terkadang zarrah atom.
min iman ida iman illa qabadathu angin amun tutnya bah pona perihu daga kadisaki ahad. Akhir ni kan nang tentu epon kan itu lo bisa yang kak bi kuduan panjang samangke leku dumalon teman tak sama sekali tiada ada penjelasan dari syariat bila kak itu kenda budi bakal beda. Tetapi orang kak dia toh salah starin atau orang dan Nabi Isa alaihissalam hidup dalam keadaan damai. Sayyidina Isa kak dia toh napa toron nyambi agama anyar pun dan ros aki napa dakwana kustikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah starin kak dia toh setuju. Maka tak tentang kiamat kecuali orang-orang yang saya dalam hati yang berada iman ni ke capok bi angin ni. Dalam situng riwayat lebat pek kepeng angin ke itu langsung nyabut dah kenyabun orang-orang mati ke piat alatin orang kus bagus karibut bak cuba. Maka terkadang kalau mempencengan kan merang hadis saya jelas lagi bahwasanya tak kira ke kiamat muntak dekar orang muntak dekar ada orang yang saya zikir dengan dalam tunya. Dalam hadis lain ada orang yang saya azan dalam tunya. Setiap jauh kiamat belum tentu jauh, belum tentu jauh. Mana Nabi seumpama napa datang-datang ke pitan debah areng bareng ki ujar undang kita cak cak sembang ki yang datang utama napa dajjal datang Nabi Isa mereka itu bahtoron cuci aki was coba kapi. Jadi kantor kata nak foto cakap aki pelak adan, anu ki pelak adan, anu ki pelak adan dan lain semacam. Atau salah satu Nabi Isa pas orang ngocak agak jika dinto. Karena manabi leca ke kiamat bi Allah kan pemate kapi. Pemate kapi orang gus bagus kan itu pemate kapi. Rihan min al yamani. Dalam riwayat lain ni kemin al syam. Baik ada itu coba kita ta'arud aslina antara syam dan yaman karena kongang syam dan yaman kan mak semak kita. Satu jalur bisa. Macam tak ke arah Madinah berseterusnya. Maka lagi pada kitab nikah Asyratu Sa'ah tentang hadis-hadis saya jelas lagi tentang tanda-tanda kiamat dan lain sebagainya nikah termasuk min Asyratu Sa'ah. Inna Allah Ta'ala sangkuna wa sallallahu ta'ala ya baghadu panika tak senang baci Allah as-sa'ilal mulhifah dan kau yang saya minta al-mulhifah saya mulhif. Napa mulhif ulama dalam makna mulhif nikah berada dua. Sepertama mulhif ay mulih al-mulihu alaha yulihu atau al-mulazim tak muli muntah terkira beri lawah jala minta melolos sampai beri apa saya minta selok nikah mulihun mun minta ke Allah Allah yuhibbu min ibadihil mulihin Allah senang dekat orang yang saya meminta dekat Allah alaha semakin tak beri dua malam telah malam saya buta oh ni penta bakun umbak mana terkadang tak beri napa saya penta ke adik saking Allah teroh orang nikah bakun adu'a cepon sebagian ulama. Okey maksudnya karena napa saya pentak kulawan panjenengan tero anak tero nikah. Nikah bi Allah bakal iberi dan napa saya terbaik dak kulawan panjenengan. Iberi kan itu terkadang tak iberi anak iberi ganjaran bagi nang ajunan Allah SWT umpama anak. Belum tentu napa saya pentak bi kulawan panjenengan itu yang terbaik. Ken pikiran akal acorang ari ya terbaik. Mun beniri enja somba. Tak ini ya. Ternyata kita tidak pernah tahu apa dan bagaimana leku du malam. Tak apa teka. Pan alamar itu lah seumpama. Nari masegen dengan ternyata beberapa tahun lagi ken bodoh serati dan si datang. Nah, seumpama. Siapa tahu. Paling penting kan nanti-nanti. Kita tidak perlu kecewa. Kecewa akan ajunan Allah. Kita telah membaca kemarin di semaos dalam muqaddimah na muhadzab saya ngaji kula kaisa las akidah remak kula banjiran setara ta andi sifat iri standi ucup dan lain semacam bahwa kafir dari ajunan Allah subhanahu wa taala. Setajun dari ajunan Allah subhanahu wa taala. Al mulhif mulihun. Otab saya nomor dua tabuna ulama saya maksud al mulhifah nikah seeka kana leki malam bedeki minta kulak sosa nikah termasuk mulhif wa huwa man indahu ghadaun wa yas'al man indahu ghada wa yas'alul asha wa yas'alu asha'an seeka kana siang bede minta seeka kana leki de untuk makan malam kila ketika dengar. Okey, pada dasarnya orang Islam kata itu cek eje genah kangkui tak mengeker abe. Dia onjengan. Al-Fatihah surah Yasin al-Anhiyat.